Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kampus Politeknik Negeri Jember ini. Melalui ajang pemilihan duta kampus diharapkan bisa menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak kampus untuk membantu menjalin komunikasi yang baik serta membantu membangun karakter mahasiswa yang positif. Dengan pembangunan karakter yang baik, mahasiswa tidak hanya pintar dan berpengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab serta beretika serta memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Berbagai kriteria harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mendaftar menjadi duta kampus. Tak hanya berpenampilan baik, namun juga mempunyai kepribadian bagus, percaya diri, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Duta Kampus Poligi ini juga menjadi representasi institusi yang nantinya menjadi role model yang mewakili seluruh mahasiswa yang ada di kampus. Pemilihan Duta Poligi 2019 ini adalah diawali dari keinginan institusi dalam rangka untuk mempersiapkan figur mahasiswa politik Jember yang berkualitas, khususnya di bidang penguatan karakter mahasiswa. Ini penting sehubungan dengan kondisi nasional di mana banyak kita lihat budaya barat yang tentunya beberapa bersifat negatif bagi perkembangan masa depan generasi bangsa. Di samping itu sehubungan semakin parahnya paham-paham radikalisme, sehingga kemudian politik Jember untuk mempersiapkan mahasiswa Jember yang mempunyai karakter sesuai dengan karakter jiwa dan bahasa Indonesia. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.